Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan pinggir tanah Pengger banget. Ngopeti. Pijutan awak yang enakan yang ya pasti enak lah ya kan yang siapa dulu yang mijetin aku mah cantik badanku bagus awet muda kaya raya ih paket lengkap lah ayang ini dapat awak. Ayang ih nggak didengar awak ngomong lah. Iya yang iya. Ngelamunin apa sih Ayang? Awas kalau Ayang ngelamunin perempuan lain ya. Apalagi kalau ngelamunin istri tuamu yang rongsokan itu. Ih, nggak rela aku, Yang. Enggak loh, Yang. Jadi kenapa Ayang ngelamun, ha? Apa yang dipikirin? Gini, Yang. Abang mikirin kalau honeymoon tuh enak kali ya, Yang. Kita ke pantai, nginep di hotel, cuman berdua. Quality time sama Ayang gitu loh, gak ada yang ganggu. Enak pasti ya, Yang. Iya, awak pun pengen loh, Yang. Tapi cemana, uang adek gak ada lagi. Kalau awak minta sama Stella, pasti gak dikasih untuk pergi honeymoon. Kayak mana ya, Yang? Nah, kalau enggak bilang aja untuk bayar utang, Yang. Pasti dikasih tuh. Utang sama siapa, Wak, Yang? Mana ada lagi utang awak? Udah dibayar semuanya sama Stella. Mana mungkin dia percaya, Yang, kalau untuk utang? Atau gini, Yang. Aku pura-pura sakit jantung, terus minta duit sama dia untuk berobat aku, gitu, Yang. Walah, Yang. Yang mana mau Stella ngeluarin duit untuk Ayang? Kayak nggak tahu Stella aja. Stella kan agak gimana-gimana gitu sama Ayang. Oh, gitu ya, Yang. Yaudahlah, pijak-pijak badanku aja, Yang. Naik-naik ke badan, yuk. Naik kaki. Cemana, Yang? Enak kan, Yang? Udah, Yang, udah. Stop, sakit kali, Yang. Hah? Apa yang? Kurang kuat? Enggak yang! Wah! Kacau! Ini waduh, yang! Yang. Iya, aduh yang! Ini. Waduh! Dikirimku waduh! Punggung ini kabe remut ulang kok! Tolek tetan ini! Weh! Nisa, mama pergi dulu beli sabun bentar ya. Kau jaga rumah ya anakku? Iya, mak. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Fahri, anak ibu si Anissa baru pulang dari pesantren loh. Sama lah kayak kau. Oh iya, alhamdulillah. Teringatnya aku Fahri, gak mau kau kawin sama si Anissa? Maaf ibu, maaf. Maksud ibu, gini loh Fahri, kau gak mau nikah sama anak ibu si Anissa? Cantik dia loh Fahri, kau gak kecewa lah Fahri. Udahlah dia cantik, soleha, pinter, sama lah kayak kau Fahri. Permisi ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adem hatiku yang anak itu. Kepingin aku punya menantu kayak dia itu berbagi. Hei, apanya kau, gak pakai mata kau jalan ya, ah. Aku sumpahi kau nabrak orang, kalau gak kau yang ditabrak. Weh, pelan lah, banyak abon. Aduh. Rusak. Nggak tahu harinya panas, abu banyak, balap-balapan. Bang, mana bang? Sana, ada jam sikit. Oh, ya. Ya Allah. Tolong, tolong. Tolong, aduh. Cemana dia jalan inilah. Tolong, bawa ke rumah saya aja, bawa ke rumah, bawa ke rumah. Tolong bawa ke rumah. Ya ampun. Banyak abu.
Tiara, bajumu apa nggak ada yang lain? Baju kekurangan bahan kok dipakai sih? Iya bang sih, ibu nggak ngerti fashion ya. Udah deh, orang kampung diem aja, tenang di rumah, udah ya. Oh ya Allah Tiara, Tiara, laki-laki kok kayak gitu penampilannya. Ih, semoga lah Yono nggak kayak gitu ya. Ya minta pinjam bayi. Kika juga nggak mau jadi Yono. Kenapa mukamu Risma? Kok lebih jelek kayak biasanya? Muncung kau itu Sri, bagus kok gak bercakap. Jangan sempat ku hektar nanti mulut kau ya. Lagi pala aku ini, senggol sikit bacok. Dek, ambilkanlah kakak sabun cuci piring dulu. Apa? Cuci kering? Ya ampun kak, ini tuh gede bukan laundry. Kalau mau cuci kering gak bisa, buka mata lebar-lebar dong. Kelus. Hei Tiara, jangan sempat kukutuk kau jadi laki-laki ya. Cepat aku ambilkan. Tintre, saya tidak mau jadi laki-laki. Sabun, di mana sabun? Kenapa sih Risma, kok marah-marah aja kayak guru BK? Gimana aku gak marah-marah? Pala aku, muak aku nengok sahabat karib kau itu. Si Endang yang so itulah. Loh, kenapa? Masa? Elo-elo aku berjalan, udah di pinggirnya aku berjalan. Masa di kleksoninya saja? Apa pikirnya jalan itu jalan bapaknya? Sok kali dia aku tengok lah. Macam dia aja yang paling betul. Terus, gak kau lawan? Enggak berani aku tadi. Oh, sama orangnya gak berani. Di sini kok marah-marah. Bacol juga kau, kayak nak tuyul. Memang gak aku lawan tadi. Tapi udah aku sumpahi dia. Semoga dia nabrak orang. Kalau enggak, dia ditabrak. Biar kapok dia. Biasanya, Sri, doa orang teraniaya itu pasti dikabulkan. Dek, mana sabunku tadi? Nyah! Terkabulkan enggak ya doa Risma? Kayaknya enggak lah, orang mulutnya pun kayak gitu. Tiara, kok cantik kali hari ini Tiara, ibu sampai pangling loh. Ya ampun seksi, wangi, bersih, glowing mukanya. Ibu ngebon ya dek. Iya wah, gak apa-apa bawa aja, hati-hati. Ya. Tiara dibilang cantik dan glowing, Masya Allah, adem banget. Ayo, bawa sini. Ya ampun, taruh sini. Ya Allah, kok bisa lah aku nabrak. Makasih ya, dek, makasih ya, pak, makasih ya. Ya Allah, gak apa-apa kau. Ya ampun. Ada apa, ma? Dek, mama baru nabrak orang di depan sana, dek. Kau tengoklah ini mukanya, kasihan kali. Ya Allah. Loh, kok bisa sih, ma? Gimana sih, mama? Gak nampak mama tadi, Stel, waktu dia lewat. Kayak mana lah ini, dek? Ganti rugi lah, bu. Untuk uang pelobatanku sama uang teloma. Ih, kayak mana nih, dek? Minta ganti rugi dia. Mama gak ada duit lagi, loh. Nanti gue mama gue buat. Telepon polisi kalian, mampus. Ada apa, Yang? Awak nabrak dia tadi yang di depan sana. Waduh, mati dah. Gimana? Jangan jadi tabrak lari gini. Heh, kalau ditabrak lari, lo gak akan dibawa ke rumah gue. Jadi berapa yang lo mau, ha? 60 juta. Hah? Udahlah, 10 juta aja. Kalau nggak mau kalian, gue lapor polisi. Cemana, dek? Ada uangmu 10 juta. Ganti rugi lah, dek. Mama trauma lah sama polisi-polisi, dek. Tolonglah. Oke, cuma 10 juta. Ya. Ma, lain kali hati-hati dong kalau naik kereta. Lihat kanan-kiri, jangan sampai nabrak orang lagi, ya. Iya, dek. Terus? Bilang tuh sama suami mama, mana tanggung jawabnya? Jangan cuma jaga telur aja di rumah. Alah Stella, orang sama-sama punya telur aja kok ribut. Sini duitnya. Cemana, Dek? Bagus kan ideku?
Bagus bang, ya ampun, berhasil kita nipuin Stella. Nih bagianmu, karena aktingmu bagus, ibu tambahin cepek lagi. Cocok? Cocok. Jadilah kita honeymoon ya kan, dek? Iya bang, jadi kita honeymoon, ya ampun. Makasih ya, dek. Paten kali acting kau, ah. Yuk bang, yuk anunya. Wih, kuat ayangku untuk honeymoon. Udah gak apa-apa, langsung ngomong aja. Aku di situ berarti ke pandangan Tiara mana? Kak. Siapa yang buat wa? Siapa yang buat wa? Ini kan, ya beratnya di dosa ini memang. Tolong. Apa kau datang sana? Ya. Enggak ada video yang jatuh lagi. Yuk, sekali kaki.